Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi di Ora Aji Channel. Dalam kesempatan video kali ini, Ora Aji Channel akan unboxing pembelian baterai di online shop. Ini saya beli di Shopee ya guys. Dan sepertinya kemasannya bagus. Kemasannya oke, bagus dalam segi kemasan ya guys. Dan sekarang akan saya coba buka pakai unboxing ya guys, gimana isi dalamnya, apakah bisa cocok atau enggak dengan baterai laptop saya ya guys. Karena sudah lama, sudah dalam 6 bulan tidak pernah dicas, jadi baterai saya tiba-tiba tidak terdeteksi alias mati total ya guys. Oke guys, akan saya buka, cekidot. Oke guys, akan saya coba buka dalamnya. Ini bentuk kemasannya rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cocok ya guys. Nah, ini dikirim oleh si cepat langsung dari Jakarta. Kemasannya bagus. Oh, kemasannya betul-betul sangat bagus ya guys. Ini ada plastik hitamnya. Ini kasih bukti. Nah, inilah baterainya ya guys. Ini baterai untuk laptop Acer E1432. Semoga cocok ya guys dengan laptop saya. Ya guys, akan saya tray pada laptop, semoga cocok dan boleh awet tahan lama ya guys. Dan untuk cara buka baterai laptop ya guys, di sini ada tombol bawah, ini kita tekan dan geser ke kanan sambil baterai ditarik ya guys. Kita tekan ini, tekan tarik kanan dan baterai tarik kanan. Ini baterai lama guys, semoga ini bisa yang baterai yang baru. Ini yang baru beli, semoga cocok ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Cara masuknya senang saja ya guys, seperti setiap kali tekan masuk. Cara masuknya oke, akan saya coba buka. Boleh. Nah ini guys, alhamdulillah wa syukurillah,
Ternyata baterainya cocok guys, dan ini penuh. Tadi kalau yang baterai lama sekali buka tak boleh, kalau masuk cas dia akan hidup ya guys, itu laptopnya. Tapi kalau charger dicabut dia akan mati langsung guys, jadi baterai enggak kedeteksi. Dan dengan beli baterai baru ini, dan alhamdulillah sukses ya guys. Terima kasih sudah menonton. Tadi sedikit tutorial cara buka baterai laptop dan pasang baterai laptop. Oke, semoga video ini bisa membantu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.